Yo guys, kembali lagi dengan Sudi ya. Kali ini saya lagi main ke Cafe Resterce. Wih, lagi ada perform live musik di belakang saya. Itu pas saya lagi ke Japan Fest ketemu dengan teman saya yang buka cafe ini. Dari kemarin saya diajakin datang terus. Nah, kali ini saya mampir sekalian bikin vlog deh. Video kali ini untuk kalian semua. Kalau di Cafe Resterce ini menunya sepertinya lebih ke western ya. Untuk menunya apa-apa saja, langsung nanti kita lihat. Tapi yang pertama kali saya puji itu adalah interiornya guys. Luar biasa, cantik sekali. Memang kalau stylenya dari seorang cewek selalu beda. Kesan kafenya cozy seperti ini. Tuh. Teh panas. Ah, oh iya, terus aku lah teh panas ya bang. Teh panas ya. Oh, yang paling to wonders and dawn of the world full of war. Early sunrise I gave promise, you said always, and we run and dance. I'm by your wind, I'm preaching in my church, I'm yin and yang, yang, you're my eve, I'm your ab, and no one is right on this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run. Oke guys, pesananku sudah datang semua. Saya awalnya kirain mau pesan yang ringan aja ini, kentang bolok mis. Tahu-taunya kentang bolok misnya porsinya jumbo. Ini bakal makan kenyang juga kayak gini. Nah, yang mencuri perhatian itu minumannya ini. Warnanya cantik ya. Ya udah deh, berhubung pesanannya udah datang, langsung kita cobain. Wow, wow, dikasih mozzarella nih toppingnya nih. Kita pretelin lagi seperti biasa guys. Kentang, saus bolognese-nya. Iya. Oke, sepertinya cuma itu aja ya. Kentang sama saus bolognese plus keju. Ya udah, kita nikmatin aja guys. Kali ini saya makannya pokoknya ditemani dengan live musik. Sambil menikmati makanannya aja sih. Saus bolognese enak. Ini bagus. Dia bikinnya lihai juga ya. Dia bikinnya bagus juga. Saya enjoy sama ininya, sausnya. Sama rasa kejunya lumayan lah, terasa langsung rasa kejunya.
Kali ini saya nggak review gimana. Menunya terlalu banyak. Khas kafe. Khas-khas kafe gitu ya. Kalian nikmati saja pokoknya. Mau dari Western, Jepang, ada pokoknya. Menurutku yang bisa dinikmati dengan baik, suasananya deh. Tempat nongkrong seperti ini, asik bagi yang dating juga, bagi yang pacaran apalagi. Bagi yang doyan kongko-kongko bolehlah. Kadang bosan juga kan kalau yang cuma kongko di warung kopi doang. Sekali-sekali coba main kafe, siapa tahu ada yang bisa dicuci mata. Oke guys, pokoknya kalian main aja ke kafe Reserse ini. Jadi, ada yang salah ya. Meskipun tulisannya Reserse, katanya bacanya Roserse. Oh, aduh, bahasanya dari bahasa Prancis, berkelas sekali guys. Saya juga baru ngerti pokoknya setelah dijelasin sama ownernya. Oke, nggak apa-apa, kalian main aja ke sini. Nikmati suasananya, nikmati makanannya. Seru sekali lah. Recommended kalau yang ini. Apalagi yang di belakang saya, ya kadang-kadang ada performa live musik seperti ini ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, sekian aja guys ya. Jangan nantikan lagi video saya berikutnya. Akan ada banyak sekali video-video mengenai review makanan ya. Oke, sekian video kali ini. Adios teman-teman.